pagi jam 8 terjadi gempa. Gempa itu begitu gempa kami, kapal kami nggak bisa jalan. Kenapa nggak bisa jalan? Jadi pecah mesin, pecah ini, pecah itu. Begitu saya buka radio, tahu-tahu bilang terjadi gempa. Saya nggak pikir bahwa desa kita akan habis, desa saya gitu. Langsung pulang. Begitu pulang begitu lewat arus kecil ini masuk daerah kemari ke Ulele, begitu saya lihat nggak ada lagi rumah Ulele, yang nampak masjid satu. Sedangkan desa saya sama Alu Daya Tengok rumah tinggal satu-satu gitu kan. Itu kita buat komitmen bagaimana kita butuh. Pertama kita belum tahu, dibantu sama orang lain gitu kan, kita butuh sendiri gitu. Dan itu dibantu motivasi sama World Passion untuk pengukuran dari P2KP, dari World Bank. Lama, setelah tahun 2 tahun gitu, sampai ada mereka desa lain sudah membangun rumah, sedangkan kita masih memikirkan bagaimana membentuk kampung yang bagus gitu. Dari BPN saya minta peta yang lama, baru kita mendesain desa itu. Setelah keluar BPN sebenarnya nggak berani memberikan izin untuk LC total, karena masyarakat itu nggak terkumpul sekaligus. Setelah itu kami bentuklah satu desa yang jadi desa pencontohan gitu. Oh, ini Lambung. Kampung ini adalah kampung yang paling sangat kumuh dulunya, karena dia rendah. Jadi sangat krodit dia. Jalan pun hanya satu waktu itu jalan. Dia tidak bisa dimasukin apapun kan. Setelah pada tsunami ini terjadi musyawarah besar untuk merubah kampung ini menjadi suatu real estate. Jadi karena kekuatan pada saat itu adalah kecil yang mengatur seluruhnya. Dia punya potensi untuk bisa didengar semua orang. Jadi setelah dibuat musyawarah besar, maka diadakan seperti ini dia, bentuknya, dasarnya. Setelah dilihat dalam dasar ini, terjadi pemanggilan dari orang kampung semua untuk mendata ulang yang selamat itu berapa orang. Kita mendata masalah yang meninggal. Maka ada berapa daripada NGO, setelah kami selamatkan semuanya orang, selamatkan di pengungsian, mereka macam-macam itu. Jadi kita selamatkan, baru Pak Kecil itu kembali ke dasar. Pulang ke kampung menghandle masalah pertanahan. Membuat infrastruktur bersama beberapa NGO yang mengusulkan banyak macam-macam. Nah, kita setelah itu oleh Pak Kecil sendiri mengambil suatu sikap yang positif. Ya, dia mengambil suatu sikap bahwa kita tidak butuh rumah dulu, kita butuh infrastruktur dulu. Jadi suatu keajaiban di sini bahwa kita dapat bantuan dari Jepang untuk membangun gedung escape building. Itu kita terima dengan lapang hati. Setelah kita melihat suatu semuanya sudah teratur, maka mulailah mengadakan masuk daripada pembangunan. Disebabkan karena di sini yang paling rendah ini menjadi kebanjiran, itu yang nomor satu itu penimbunan. Setelah semua ditimbun, itu diadakan pembangunan perumahan. Nah, setelah perumahan semua siap ini, mereka kembali satu-satu kembali pulang. Dipanggil oleh Bapak Kecil itu harus mengisi rumah, mendaftarkan diri, semua membuat suatu sistem mengukur ulang itu baru ke BPN. Jadi bisa saja tempat tinggal itu berbeda-beda dulunya, tetapi sekarang ini menjadi suatu tempat yang baik deh. Ada sertifikat, ada semuanya, cuman sedikit perubahan itu rumahnya berbeda. Tempatnya yang berbeda, rumahnya semua sama. Jadi ini kita menuju suatu azas yang adil, walaupun sedikit melawan hukum.